Manfaat oregano untuk kesehatan. Oregano adalah tanaman herbal yang dimanfaatkan dalam bidang kuliner sebagai garnish atau taburan makanan seperti pasta, kentang goreng, dan lain-lain. Selain untuk mempercantik dan menambah rasa makanan, oregano juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Berikut adalah manfaat oregano untuk kesehatan. Yang pertama, mencegah kanker. Berdasarkan jurnal penelitian yang diterbitkan pada tahun 2013, oregano memiliki agen anti kanker untuk mencegah kanker payudara dengan memperlambat atau mencegah perkembangan sel-sel kanker tersebut. Daun oregano juga mengandung sumber antioksidan untuk melawan radikal bebas yang merupakan penyebab kanker. 2. Mencegah diabetes. Bahan-bahan herbal di makanan seperti daun oregano, daun rosemary, dan marjoram memiliki kandungan yang sama dengan obat-obatan yang diresepkan untuk mengatasi diabetes tipe 2. Menurut penelitian makanan pada tahun 2014, kandungan tersebut mungkin potensial untuk mencegah diabetes tipe 2, walaupun uji klinis masih terus dibutuhkan untuk pembuktian ini. 3. Mengatasi osteoporosis. Oregano mengandung bahan aktif yaitu beta-karyopilin yang berpotensi untuk membantu mengatasi gejala osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan tulang di mana tulang menjadi rapuh karena kepadatannya menurun. 4. Agen antibakteri. Manfaat oregano selanjutnya adalah oregano berperan sebagai antibakteri karena oregano mengandung carvacrol alami. Kandungan ini sangat efektif untuk melawan bakteri patogen pada makanan yaitu Listeria monocytogenes. Bakteri Listeria monocytogenes adalah bakteri yang menyebabkan keracunan makanan atau infeksi listeriosis. 5. Meningkatkan kekebalan tubuh. Sebuah penelitian di Universitas Milan yang diterbitkan oleh jurnal Biokimia Makanan mengungkapkan bahwa daun oregano mengandung asam rosmarinat dan timol yang kemudian dikaitkan dapat meningkatkan kekebalan tubuh Anda. 6. Melancarkan pencernaan. Manfaat daun oregano yang selanjutnya adalah untuk melancarkan pencernaan. Daun oregano mengandung serat yang berfungsi untuk normalisasi pergerakan usus agar pencernaan Anda lancar dan nutrisi yang masuk terserap sempurna. 7. Meningkatkan kesehatan ginjal. Daun oregano memiliki kandungan asam lemak omega 3. Menurut penelitian di Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition tahun 2016, mengungkapkan bahwa kandungan tersebut pada daun oregano dapat meningkatkan kesehatan jantung, menyeimbangkan level kolesterol, dan mengurangi peradangan pada sistem kardiovaskular. 8. Mengurangi efek peradangan. Manfaat daun oregano yang selanjutnya adalah untuk mengurangi peradangan. Daun oregano mengandung antioksidan yang membantu untuk mengatasi peradangan. Daun oregano juga mengandung sumber carvacrol yang merupakan agen antiinflamasi dan antibakteri. Menurut penelitian yang dilakukan pada tikus, kandungan carvacrol dapat mengurangi pembengkakan pada kaki tikus hingga 57% efektivitas. Namun penelitian ini belum teruji klinis untuk peradangan pada manusia. 9. Mencegah infeksi virus. Selain berperan sebagai antibakteri, manfaat oregano juga berfungsi untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh virus. Daun oregano mengandung carvacrol dan timol yang kemudian dikaitkan sebagai agen antivirus untuk mencegah infeksi dari virus-virus penyebab diare, sakit perut, mual, dan muntah. Yang terakhir, pengobatan tradisional. Manfaat oregano yang terakhir adalah sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit. Menurut The Natural Medicine Comprehensive Database, daun oregano dapat membantu mengatasi sakit tenggorokan, mual, hidung tersumbat, pilek, nyeri otot, nyeri sendi, dan bronkitis. Manfaat oregano tersebut mungkin sangat menjanjikan, namun penelitian tambahan tetap diperlukan untuk membuktikan manfaat daun oregano ini. Itulah beberapa manfaat oregano untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.